Halo CR Lovers, balik lagi di seputar Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School yang akan selalu menghadirkan info-info terupdate yang ada di sekolah Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Ketika memasuki tahun ajaran baru, tentunya akan selalu ada sebuah kegiatan yang pasti semua sobat CR tahu dan pernah merasakan kegiatan tersebut. Yaps, bener banget. Kegiatan tersebut adalah PLS, Pengenalan Lingkungan Sekolah. Pada tanggal 15 sampai 16 Juli kemarin, sekolah SMP dan SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School telah melakukan agenda PLS dengan sangat apik dan seru. Agenda yang berlangsung selama 2 hari tersebut dikemas dengan sangat singkat, bermanfaat, dan tentunya berkesan bagi semua siswa baru. Selain materi tentang peraturan dan kedisiplinan yang ada di sekolah, selama kegiatan berlangsung, teman-teman OSIS SMP dan SMA Cahaya Rancamaya juga sudah menyiapkan berbagai fun games dan outbound yang sangat seru. Sehingga, selain mendapatkan info tentang sekolah, para siswa baru juga bisa langsung membangun bonding dan keakraban dengan teman barunya. Selain menjadi momen untuk menumbuhkan dan melatih kekompakan, teamwork, ketangkasan, serta kecerdasan dalam menyelesaikan tantangan, kegiatan fun game dan outbound yang ada juga bisa mendapatkan hadiah menarik bagi tim yang beruntung dan berhasil menyelesaikan tantangan. Gimana? Pasti makin seru kan? Hi, so for the past 2 days, it's been fun in the MPLS, it's been fun and exciting. I learned more about the school from that 2 whole days. And I have new friends that I've encountered for the past 2 days too. Saya ikut MPLS itu sangat seru. Hari terakhir kami bermain air bersama siswa-siswa baru. I knew many things about this school. And I've got many friends. I also knew about the school programs. Kalau di sekolah CR Lovers sendiri, gimana kegiatan PLS-nya? Spill dong di kolom komentar. Segitu dulu info update kali ini. Jangan lupa subscribe untuk video info update selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Come and join us.